Maaf ya, line sangat-sangat teruk kat sini. Saya sambung dekat live saya. Line di YouTube saya faham sangat-sangat teruk. Saya minta maaf. Sorry baby panas. Okay baby tidur. Okay ada kipas. Ha, pada dia betul kan? Okay, Sazwan. Nak lagi ke? Baby penat. Saya kena betulkan kepala dia. Okay. Betul kan? Baiklah para hadirin semua, diminta kalau boleh untuk duduk sama-sama membacakan doa. Diminta para tetamu untuk memberi sedikit wang kepada anak dan puteri dalam pertimbangannya Fatimah Zahra sekarang. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ انكبشنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف وعاف عاجلا مرضانا وقد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا أقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita buat live kan? Alhamdulillah. Baiklah, demikian berlangsungnya majlis. Marhaban, tahniq dan juga syukur sambul untuk anak-anak puteri
Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jadi kami ingin meminta para tetamu semua untuk ke kuadran kedua kerana kita akan ada tazkirah daripada Mufti Wilayah. Dipersilakan untuk ke kuadran dua. Terima kasih. Baiklah, untuk para tamu undangan, kita berjumpa di court yang sana ada. Bersilakan untuk tempat yang di luar ya. Terima kasih. Cari. Saya buat tahniq tadi. Cari. Saya buat sinar hari tu. Buat. Terima kasih. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki baby. Jangan dekat sini. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Belah sana atau belah sini? Dia jangan ans. Jangan saya di atas. Jangan pergi sini, tak boleh. Dia lagi visual tak. Abang itu calon kita memberikan sebuah ruang untuk baby masih 27 hari dan kita memberikan kita baby tidak ada setahun. Okay. Baby. Dah okay dah. Clear tak? Okay, buat nak atas dulu nanti kita turun. Okay. Kita buat orang atas dulu. Maybe nak menyusu. Okay, dek. So, I kena pegang. You all kena dari sini lah. Kena dari sini. Apa saya? Ini kan, ini kan. Boleh tak? Boleh tak tak melintasi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk adik sikit. Kan? Okey. Okey, ni abang dia. Ni abang adik. Baby. Abang adik setia membawa dulang. Susah tak begini tau. Bagi Marissa. Nak tengok live tak? Nak tengok live situ okey tak? Okey, kepada sesiapa yang tengok YouTube, kami dekat sini memang sangat ramai orang. Jadi line pagi siang tadi okey, malam ni line sangat teruk. So saya minta maaf, saya terpaksa buat IG live. Sebenarnya tak boleh buat IG live. Saya buat untuk tampung YouTube. Sini dulu, betul sana. Dah okey belum line di YouTube? Tengok. Okey. Okey, sekarang kita ada tazkirah dari Mufti Wilayah dekat bahagian luar. So, baby dijangka akan berehat seketika. Macam tu. Sekejap. Tak apa. Siti duduklah. Siti jangan berdiri. Siti jangan berdiri. Siti duduk. Biar orang yang datang kepada Siti. Okay, baby tengok tamu kan? Baby tengok je tamu. Jangan pergi ke wayang. Boleh. Terima kasih.
Sayang dia suka makan madu. Sayang. Tadi makan madu, tengok dia punya lidah terjele-jele. Dia suka madu kan? Tengok dia duk main bibir dia. Ya? Tengok-tengok bibir dia. Oh, okey. Hari ni dapat nama. Sekejap lagi kita bagi nama ya. Bukan masalah apa. YouTube hanya masalah line. Terlalu ramai orang menggunakan handphone kat sini, so line sangat teruk. So saya buat live. Okey, tengok ya. Ni dia. Kita tengah buat YouTube live. YouTube live. Ha? Oh ya. Allah gambar tetapi dari makhluk Allah ini menyebut penawar ini. Bisa ni okey, itulah semuanya perkara baru. Tapi kami dah prepare dari segi semua segi siang-siang tadi untuk application untuk YouTube. Sebab kita memang tidak akan buat IG live, saya tak nak banyak kata kamera dan handphone sebenarnya, sebab baby ni memang tak boleh. Jangan guna flash. Okey, dan baby ni pun tak boleh guna flash. Jadi oleh kerana terlalu ramai mungkin yang masuk, jadi application kita mungkin breakdown sekejap, and then kita punya YouTube tadi breakdown sekejap. Dan juga samalah juga dengan saya punya IG ni, alhamdulillah line dia okey. Okay, kepada semua yang sedang menonton YouTube live, maaf ya kalau ada gangguan-gangguan tadi, sebab memang kita test daripada siang okey, cuma malam mungkin terlalu ramai orang yang menggunakan handphone dan line pun tak berapa okey. So sekarang dah clear kan, alhamdulillah. Terima kasih menonton bersama Datuk Siti di rumah Datuk Siti. Okey, baby nak menyusu ya. Okey, kita mungkin stop. Nanti tengoklah bagaimana kalau kita nak sambung live. Okey. Kak Tun? Okey. Mana Kak Tun tadi? Mesti ni? Mari tunjuk, ada tunjuk abang adik dia. Abang adik tengah ambil gambar. Farah, cendera mata tu untuk siapa? Kena bagi ya. Cendera mata kat depan tu siapa punya? Okay, time's up. Sebab baby ni waktu dia untuk menyusu, kita kena stop sekejap. Semua orang boleh ambil ke? Okey, kita time stop sekejap. Okey, Kak Zia akan settlekan masalah tu sekejap lagi. Okey. Baby. Okey, Kak Zia cakap siap. Semoga usaha yang buat ini dengan mengajar Okay, alhamdulillah baby kita. Ya Allah, dia baiknya, masya Allah, dia tahu time untuk show. Okay, nanti kalau dia tak habis show lah. Bye. Sambung ya Tazkirah kat depan. Hans, sambung Tazkirah. Okay, dekat depan ni. Tengok.
Ah, ni anti-anti. Anti-anti. Smile, Atia. Okey, buka. Smile, Atia. Nak ibu. Senyumlah sikit. Ya. Yeah. Sekarang baby kan duduk kat mana? Kau kena keluar. Baby sekali. Baby kita buat naik. Okey, kami buat naik baby dulu. Baik kain mak tu. Tu tengok anti. Anti sana, anti sana. Kat sini ini. Tengok tu anti. Susu lagi. Kat sini. Kena satu. Hai. Baby naik lift. Baby tinggal kat anti-anti kat bawah. Baby. Baby naik lift macam ni tak elok. Bentang sikit. Okay, baby. Kita tengok tamu kat bawah. Okey, ini kat bawah ni kita nak umumkan nama. Kita naik kat atas kan. Alamak, kita naik kat atas. Okey. Tengok kat bawah siap baby. Ramai orang kat bawah. Ramai sangat orang kat bawah tu. Alamak. Turun. Alamak. Eh, Tazkira dah siap ke? Sekejap je Tazkiranya. Tengok. Siapa ibu, nama ibu, baby ni? Baby nak umumkan nama. Hai. Tapi kita kat atas macam mana? Kita boleh tengok kat sini. Duduk dalam ni. Alamak, kita ketinggalan lah. Kenapa? Okay. Nanti ketinggalan. Terlepas ini nak sampai ke ni. Lari. Sekejap, tumpah lalu. Dah settle? Okay, thank you. Belum. Nak tumpang lalu? Baiklah. Saya rasa suami saya lah yang mengumumkan. Sorry? Yang selama ini bagi kami, saya kami beri nama kenangan Fatimah Zahra. Sampai nama anak kesayangan Rasulullah. Anak Rasulullah. Jadi pada malam ini, mengumumkan nama anak kita. Saya ingin memberi penghormatan untuk mengumumkan nama putera kami kepada ibu sendiri untuk memberi nama tersebut. Saya rasa yang lebih layak, yang lebih yang sepatut memberi penghormatan adalah sendiri. Kita mahu ada pas-pas-pas. Okey, macam ni. Selain macam mana saya boleh memilih nama ni? Okay, dia bermula dengan dalam setelah saya hamil dan mencari nama yang paling sesuai. Namun kami mendapat ilham tu di Tanah Suci Mekah. Suami saya sendiri. Apabila doa pendek itu, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Dan itu yang sering suami saya nampak. Dan mula-mula tanya kepada saya, saya setuju tak afiah? Kerana afiah itu membawa segala-gala maksud yang baik. Tiba-tiba dalam masa saya memikirkan tentang nama yang dicadangkan oleh suami saya,
tak sangka setiap hari saya punya handphone, doa-doa yang update pada saya adalah doa yang memang menyebut tentang afiah. Jadi mungkin kita boleh kongsi dan dengarkan bersama. Tak boleh, dah tersekat kedua orang kat depan. And if you are forgiven and not punished, you are Afia. Afia means, O Allah, protect me from any pain or suffering. This includes dunya and akhira. And Abbas thought about this for a while, and then came back after a few days and said, Ya Rasulullah, this Quran seems a little short. Oh, it's something big. Prophet said, Mind your uncle, ask Allah Ta'ala for afiya, O Allah. You cannot be given anything better than afiya. Dear brothers and sisters, it's a simple dua, sincerely mean what you say. O Allah, I ask you to be safe from any distress, grief, and hardship at home. All of this is included in Allahumma inni as'aluka afiya. Jadi itulah yang menjadi pencetus saya memilih nama anak saya, anak kami berdua, Siti Nur Afiah. Siti Afiah binti Khalid Wajur. Alhamdulillah semua sudah mengetahui nama Siti Afiah. Dan saya juga mohon doa semua yang berada di sini, lebih-lebih lagi para ulama. Saya nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sangat dihormati, dan kami berdua memang sangat-sangat menyanjungi yang kami hormati Datuk Mufti Wilayah, berguru agama kami, yang sentiasa menasihati dan membimbing keluarga kami. Terima kasih sahabat, saudara mara, keluarga, orang tercinta yang sentiasa memberi sokongan kepada saya, yang sentiasa tak berhenti mendoakan sepanjang saya hamil sehinggalah saya melahirkan. Alhamdulillah pengalaman menjadi ibu hamil dan melahirkan adalah satu pengalaman yang sangat nikmat. Walaupun saya sebab kemahiran ada komplikasi, tetapi Allah memudahkan segalanya, dan saya bersyukur dengan kehadiran Siti Afiah. Jadi alhamdulillah, saya harap majlis pada malam ini jika ada kekurangan dimaafkan. Saya lihat ramai sekali yang hadir pada malam ini meraihkan Siti Afiah Khalid. Dijemput untuk menjamu selera jika ada kekurangan di tempat-tempat yang kadang-kadang kami terlepas pandang. Mohon kami nyusun sebelum jaya, mohon maaf. Dipersilakan untuk menjamu selera dan doakan yang terbaik buat saya menjadi seorang ibu mustali, isteri dan juga anak yang baik juga kepada ibu saya, ibu mertua saya dan seluruh keluarga serta suami saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay semua, saya stop live kat sini. Thank you. Itulah nama yang dipilih, Siti Afiah binti Khalid. Sangat bagus sekali. Boleh tak melintasi? Alhamdulillah. Okay, ni abang dia. Ni abang adik. Abang adik setia membawa dulang.
susah tak feel tak. Bagi Marissa. Nak tengok live tak? Nak tengok live story tak? Okey, kepada sesiapa yang tengok YouTube, kami dekat sini memang sangat ramai orang. Jadi line pagi siang tadi okey, malam ni line sangat teruk. So saya minta maaf, saya terpaksa buat IG live. Sebenarnya tak boleh buat IG live. Saya buat untuk tampung YouTube. Sini dulu, betul sana. Dah okey belum line di YouTube? Tengok. Okey. Okay, sekarang kita ada tazkirah dari Mufti Wilayah dekat, dekat bahagian luar. So, baby dijangka akan berehat seketika. Macam tu. Baiklah para hadirin semua, diminta kalau boleh untuk duduk bersama-sama membacakan doa. Diminta para tetamu untuk memberi sedikit wang kepada anak deputi yang nama timbangannya Fatimah Zahra sekarang. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ انكبشنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف وعاف عاجلا مرضانا وقد لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا أقبانا Dan untuk para tamu undangan, kita berjumpa di court yang sana ada. Bersilakan untuk tempat yang di luar ya. Terima kasih. Cari lah. Syah buat tahniq tadi. Dia cari lah. Syah buat sim dari tu. Buat. Masya-Allah. Terima kasih. Dah dapat duit. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki baby. Jangan dekat sini. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Belah sana atau belah sini. Dia jangan jangan saya ke atas. Jangan pergi sini tak boleh. Kita buat atas dulu. Baby nak menyusu. Okay, dek. So, yang sini apa kan? You all kena dari sini lah. Kena dari sini. Ini syarat.
يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Alhamdulillah. Baiklah, demikian berlangsungnya majlis. Marhaban, tahniq dan juga syukur cabul untuk Ananda Puteri Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa dan juga Datuk Sri Siti Nohaliza. Jadi kami ingin meminta para tetamu semua untuk ke kuadian kedua kerana kita akan ada tazkirah daripada Mufti Wilayah. Dipersilakan untuk ke kuadian luar. Terima kasih. Maaf ya, line sangat-sangat teruk kat sini. Saya sambung dekat live saya. Line di YouTube saya faham sangat-sangat teruk. Saya minta maaf. Sorry baby panas. Okay baby tidur. Okay ada kipas. Pada dia betul kan? Okay Sazwan. Nak lagi ke? Baby penat. Saya betulkan kepala dia. Okay.